Prof, lagi pulang kampung ke Kamang, Pak. Halo, ya, Bu. Halo, Kak Edel. Alun. Lah, kami habis di sana, Lamang. Di Kemang di mana, Prof? Kemang Mudia. Oh, dake yuk kita buah mah. Ah, iya. Prof, rumah lah di Tarusan. Oh, di Tarusan. Ya, mbak pun enggak bisa lu pulang kampung noh. Mencari jalan rami. Mencari jalan rami biarlah pastama. Oh, langgang. Langgang. Langgang, langgang Prof di jalan. Enggak ada orang ayo doh. Iya. Lancar. Iya, mencari di media sosial enggak? Mencilek di media sosial kan. Assalamualaikum Prof. Isril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rektor. Iya. Pak Prof. Didi. Kok di Tour Eiffel Prancis nampaknya kini posisi? Layar belakangnya memang gitu, tapi sedang oh, di layar belakang. Jadi, sedang di pelindung. Ya. Maaf layar batin, Prof. Iya. Waalaikumsalam. Mau lewatin Ibu Dekan. Ya. Sama-sama, Prof. Pun awas aja. Ya, jawab Bu Dekan ini. Ya. Assalamualaikum. Iya. Bu ya, Prof. Kawan lamun, ala lamun, awas apa? Salam pramuka. Ah, salam pramuka. Senat. Kampus baru di apa di Uludas Kandis. Wah, megah ya. Ah, alhamdulillah. Ya, tapi Pak Prof ya, jangan di lengklering semuanya. Nanti terjadi longsor nanti. Ah, mudah-mudahan enggak. Iya. Ambolah mencari jobu ya Raiful Amar. Oh, lah pe kata. Lah mau cari gedung nan dua taga ekonomi itu. Oh, iyalah insyaallah 2022 siap seluruhnya. Ah, iyalah ya. Ketua senatnya sih dulu itulah. Ketua senatnya kawan di Kuerda Pramuka. Iya, Pramuka. Iya. Selamat ya. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya, makasih telah mau bergabung, telah memberikan. Tapi selama ini mau sobok, kok tambah muda Pak Prof Sri untuk eh? Matun nak kabu mungkin. Setuju Pak, setuju biar Prof di acokna bagawu jin mudu-mudu di lapangan. Ah, itu oh, jadi ya, ada pengamatan. Ada teori asimilasinya ya, Pak. Betul. Ya setiap undangan rapi boleh mengatakan izin Pak Rektor sedang di lapangan ya terpaksa mengalah. Ya malah beliau sedang diminta banyak orang kan nah terpaksa. Oh iyalah. Bangga juga. Iya. Iya, nah awak menggali balai ke balai pasar. Pasar akad, pasar sinaya. Oma aja mungkin bisa jemput nah. Nah, bareng Bapak aja lah.
Pak Rektor. Jam 10 yep. Pak Rektor kita mulai aja Pak Masrul sudah Pak sudah juga. Kalau sudah kita coba langsung aja lah tepat waktu karena banyak daripada apa undangan kita menyampaikan Pak no, Pak Ait masuk nanti di tengah jalan karena banyak kegiatan paralel gitu. Iya ya, oke. Okay. Ya, kita mulai ya. Sidik sudah boleh kita mulai Pak Sidik. Halo Sidik. Baik Pak, siap Pak. Silakan. Bentar Pak, dilihat dulu pesertanya. Bukan satu sih, Dik. Ramai tuh pesertanya. Bapak Heri nggak datang ya, Pak? Nggak hadir? Belum. Jalan belum ya? Mungkin. Ya. Oh, gitu, baik. Cek. Baik, Bapak Ibu hadirin yang mulia, insyaallah beberapa saat lagi kita akan mulai agenda halal bihalal kita. Mari sama-sama kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, rekan-rekan serta adik-adik peserta Zoom meeting Halal Bihalal Unida yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan juga berbagai limpahan nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, kita bisa hadir dalam agenda Zoom meeting kita kali ini, yakni agenda Halal Bihalal Universitas Dharma Andalas, dengan tema, dengan memperingati Halal Bihalal, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah di masa pandemi COVID, di masa pandemi COVID-19. Yang saat ini sedang berjangkit di tengah kita. Mudah-mudahan agenda ini memberikan manfaat yang besar bagi kita, serta Allah memberkahi agenda kita dan juga orang-orang yang ikut di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat dan salam senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta umatnya dan keturunannya yang senantiasa taat kepadanya hingga hari kiamat nanti. Baik, Bapak Ibu hadirin yang mulia, yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Dharma Andalas atau YPDA, Bapak Dr. Asman Abenur, SEMSI. Kemudian selanjutnya, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Andalas, yakni Bapak Profesor Dr. Dr. Masrul, MSc, SPGK. Kemudian seterusnya, kita muliakan Rektor Universitas Dharma Andalas, Bapak Profesor Dr. Apoteker Dedi Prima Putra. Selanjutnya yang kita muliakan Sekretaris Universitas Dharma Andalas, yakni Bapak Dr. Dodi Devianto MSc. Kemudian seterusnya yang kami muliakan Bapak Ibu tamu undangan, tokoh-tokoh dari berbagai universitas dan instansi serta para alumni yang turut hadir dalam agenda kali ini. Kemudian seterusnya kepada Bapak Ibu, para dosen, serta tenaga kependidikan selingkungan Universitas Dharma Andalas. Kemudian seterusnya kepada rekan-rekan dari Lembaga Kemahasiswaan Universitas Dharma Andalas. Kemudian seluruh hadirin partisipan Zoom meeting halal bihalal kita, serta yang teramat kita muliakan, narasumber kita yang akan menjadi pemateri di acara kita kali ini, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Asa Sriwarni MH. Ya, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang mulia, sebelum kita mulai agenda kita, alangkah baiknya jika kita buka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita sama-sama ketahui dulu yakni tentatif susunan acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang pertama, pembukaan dari moderator yang kita anggap sedang berlangsung.
Selanjutnya tilawah Al-Qur'an. Yang ketiga pembukaan dari Rektor Universitas Dharma Andalas. Yang keempat tausiah atau ceramah dari narasumber kita. Yang kelima sepatah dua patah kata dari Ketua Pembina dan Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Andalas. Kemudian yang keenam pesan silaturahmi bersama tokoh di Universitas Dharma Andalas. Yang ketujuh pembacaan doa dan yang kedelapan penutup. Baik, Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita sudah lewati pembukaan dari moderator. Selanjutnya, marilah kita sama-sama masuk ke agenda yang kedua, yakni tilawah Al-Qur'an yang dalam kesempatan kali ini akan dibawakan oleh anak kita, Saudara Ramadhani Kurniawan. Langsung saja kepada saudara, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minu walakin
Walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Kelihatannya terputus Pak Irsad. Iya, sadaqallah Pak. Sadaqallahul azim. Sudah, Pak. Lanjut aja, Dik. Lanjut, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita ucapkan terima kasih kepada anak kita, Saudara Rama yang telah membacakan Al-Qur'an di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan serta beliau yang membacakan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang baru hadir dalam acara ini, serta yang tadi juga kita belum sebutkan, yang terhormat yakni Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, saya, di Zoom yang satu itu enggak ada lo fasilitas YouTube lho, Pak. Ini Asniati, S-E-M-B-A, A-K, C-A-C-A. Serta seterusnya. Ibu Ingra Sufita, M-M, A-K. Betul, Tuan Bona banyak. Maaf Pak Ed. Tolong mirkan Pak Ed. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja kita next ke agenda berikutnya,
yakni pembukaan dari Rektor Universitas Dharma Andalas, yakni Bapak Profesor Dr. Apoteker Dedi Prima Putra. Langsung saja kepada beliau kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Layanan Lembaga Dikti Wilayah 10, Profesor Dr. Heri MBA, yang insya Allah mungkin kalau sudah hadir, belum saya lihat, tapi beliau menyatakan kesediaan. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Dharma Andalas, Dr. Asman Amnur, SAMC, yang Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Bapak Ketua Badan Pengawas dan Ketua Badan Pengurus, beserta anggota yang berkesempatan hadir pada hari ini. Teristimewa yang kita muliakan Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Asasri Warni MA. Beliau adalah guru besar Ketua Senat Universitas Negeri Universitas Islam Negeri Imam Bonjol dan sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sumbar yang telah berkenan memberikan tausiah pada kita pada kesempatan hari ini. Pengurus Ikatan Alumni Universitas Andalas beserta UNIDA, Mitra Kerjasama Universitas Andalas, Pimpinan Perbankan di Sumatera Barat, dari BPD dan khususnya dari Bank Indonesia, Pak Wahyu, para guru besar, anggota senat, jajaran pimpinan universitas dan fakultas, ketua unit, kaprodi, dosen, dan tenaga kependidikan Universitas Dharma Andalas, hadirin para undangan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang pertama dan paling utama tentu puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, atas rahmat dan taufik serta hidayah-Nya kita telah diberi kesempatan untuk hadir pada pertemuan halal bihalal UNIDA. Pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat dan walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat berta salam tentu kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini dengan segala kerendahan hati selaku pribadi dan keluarga maupun atas nama Rektor Universitas Dharma Andalas yang mewakili segenap sivitas akademika untuk mengucapkan pada bulan yang fitrah ini selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan yang ada selama ini, baik dalam bertutur kata maupun dalam bersikap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Idul Fitri dapat kita maknai sebagai momentum untuk kembali kepada fitrah kesucian kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Minal aidin wal faizin juga berarti semoga kita termasuk orang-orang yang kembali memperoleh kemenangan. Di hari kemenangan yang kita rayakan ini tentunya kita berharap doa yang kita panjatkan bersama-sama kita menjadi orang-orang yang memperoleh keampunan dan ridha Allah. Dan kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan esok di alam akhirat. Makna Idul Fitri juga dapat kita berikan suatu harapan bahwasanya kita perlu mempersiapkan ke depan menghadapi tantangan hidup yang lebih berat, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini yang belum tahu kapan berakhirnya. Hal ini pula lah kegiatan ini terpaksa kita laksanakan secara daring. Oleh sebab itu, kami tentu sangat perlu menyampaikan maaf sekali lagi tidak dapat mengundang Bapak Ibu untuk hadir di UNIDA ataupun berkunjung ke rumah Bapak Ibu sebagaimana layaknya bersilaturahmi. Idul Fitri dapat juga diberikan makna sebagai langkah untuk proses persiapan ke depan. Bagaimana UNIDA bisa menghadapi tantangan hidup ya,
ke depan yang jelas tentunya membutuhkan persiapan-persiapan dan tekad yang lebih kuat untuk bisa kita melewati masa-masa sulit, terutama akibat dampak daripada COVID ini, tidak hanya dari sisi ekonomi, sosial, dan terutama juga dari pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, halal bihalal ya, pada satu Sawal ini juga dapat kita maknai untuk merajut kembali tali silaturahmi dan saling memaafkan serta memperkuat ukhuwah antara kita. Mempererat ukhuwah di antara Yayasan Pendidikan Dharma Andalas, Universitas Dharma Andalas, beserta alumni UNAN dan alumni UMNIDA, serta para mitra yang selalu senantiasa mendukung dan memberikan dorongan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Universitas Dharma Andalas. Oleh sebab itu, kami sangat mengucapkan terima kasih atas bantuan dan segala harapan yang telah diberikan kepada UNIDA. Tentunya, peran serta kita bersama, termasuk para mitra, dalam memajukan pendidikan di Sumatera Barat, khususnya Indonesia, adalah menjadi tujuan kita bersama. Atas nama Rektor, saya mengajak kepada segenap Sivitas Akademika UNIDA, dan tentunya atas bantuan para mitra dan tristima dukungan daripada Yayasan Pendidikan Dharma Andalas, kegiatan rangka halal bihalal pada Idul Fitri 1442 ini, tentunya marilah kita meningkatkan kerjasama dan semangat untuk membangun yang sedang kita cita-citakan. Bagaimana menjadikan UNIDA menjadi salah satu tempat tujuan pendidikan anak bangsa yang akan menghasilkan karakter yang berjiwa usaha. Tanpa banyak mukadimah yang dapat kami sampaikan, izinkan saya mengakhiri kata sambutan ini dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, sekaligus dengan permohonan kiranya Bapak Ketua Pembina serta Pengurus CPDA dapat memberikan sambutan dan arahan buat kita bersama. Demikian juga kepada Bapak Profesor Dr. Haji Asas Riwarni atas tausiah yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih pada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Bila mana hal yang kurang terdapat dalam penyelenggaraan ini, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf sebentar Pak, ada kesalahan teknis. Kita break kira-kira 5 menit supaya teman-teman kita yang lain bisa join. Mohon maaf ya Pak, kita ending sebentar 5 menit. Kita lanjutkan nanti dengan link yang sama. Terima kasih untuk bersabar sebentar. Terima kasih.